kalau dipotong katanya. Atau gue makan terus X-Eng. Kata dia rakus banget. Pakai sumpit terus the whole sheet. Thank you. Tapi ini mie-nya enak banget. Berarti kita harus pesan satu lagi yang mala itu gak usah dimakan. It's Jacqueline approved restaurant. Jauhan itu. Itu lebih jauh ya, sering kafe ya? Lumayan jauh. Ini daerahnya Itaewon ya? Is this Itaewon? Iya. Kayak di movie itu. Tapi, tadi yang di sana tuh loh. After price of that small, Michelle, should we just try it ourselves? Dua? Boleh aja kalau mau. To you. Should we? Yeah. Let's try. Jadi makanan doang guys, kalau mau ngapa-ngapain mungkin harus ke pedesaannya kali ya kalau di Seoul tuh like literally it's just apa ya collectionnya juga nggak terlalu lengkap kom sejauh lebih lengkap di Jepang kata iya entertainmentnya apa segala juga. Kenapa dia kok kecireng beneran dong kecireng bumbunya juga kecireng ya kan kecireng kan maybe it's cireng with pork right this is non halal cireng thank you so much use your hand cireng cireng dagingnya dia kayak panas banget ya? Ini cireng tanpa micin. Jadi nggak ada asin-asin gurih-gurihnya. Nggak ada men. Sausnya juga nggak. Cireng tanpa micin. Sambalnya juga nggak ada gurih-gurihnya. Oh dipotong katanya. Kata gue makan terus X-Eng. Kata dia rakus banget. Pakai sumpit terus the whole sheet. Oh no.
Thank you. Jadi kalian penjual cireng buka toko cireng di Korea dapat Michelin langsung loh. Apalagi kalau kalian kasih micin laku langsung. Thank you. Ya udah nih cireng bu, fix nih cireng. Cuman cireng isinya dikasih ke bagi tipis. Oh iya, apa sih mau? Ini kalau kalian jualan cireng di sini laku balik. Cirengnya kayak. Think Danan is which one? Which one? Danan? Oh, okay. Coba ya guys. Try. Ini tom yum. That's Danan. Oh, look. Ini noodle-nya kayak gini. Oh, jarang tuh dengar orang ngomong gitu. Mas juga iya. Ya pindahin kalau mau coba-coba biar ke ini. Sama kayak ada pinat-pinatnya gitu yang lu punya. Senat-penat. Banyak pinatnya sama banyak kayak hina. Bawangnya kerasa banget. Ini yang tom yum. Ini yang tom yum. Oh. Udang dan noodle. Tapi di sini tuh kalau misalnya kita minta request tambah-tambah apa tuh mereka nggak mau ya? Kayak agak doang. Bingung gitu mereka jadinya. Aku suka banget minyak yang ini yang kayak keras, yang kayak kenyal gitu. Dalam yang bedanya cuma kuahnya doang, mie nya sama aja. Bawang semua nih kayaknya. Cuman cireng babinya kayak kurang terasa ya. Ini micinnya banyak sih kayaknya. Kausur. Kebetulan jalan di gang kecil karena kita ke toko-toko lihat ya toko baju di sini biasa aja lah ya. Untung kita naik dulu tadi. Kalau makanan di sini memang banyak yang kayak interesting sih. Jadi kalian kalau ke Korea tuh lebih more to like culinary experience sama untuk benerin muka. Yeah, I would say so. Karena in every street mereka pasti ada plastic surgery. Makanya mereka harganya juga kompetitif banget. Jadi nggak mahal operasi. Iya, gua tuh berasa banget ya di Beverly Hills ditipu abis-abisan, ditipu abis-abisan. Gua nggak akan pernah mau lagi yang namanya perawatan di Beverly Hills tuh gua nggak akan pernah mau. Kalau dokter gigi Amerika bagus dokter gigi, cuman kalau misalkan perawatan muka alatnya sama apa gila sih bener-bener kayak ditipu banget sih. Kita udah compare, apalagi Singapura. Kalau mereka tahu orang Indonesia pasti dimahalin. Nah di sini kita bawa orang Korea, jadi nggak ditipu gitu loh harganya. Dan harganya bisa berkali-kali lipat lebih mahal daripada orang Singapura. Misalkan Singapura misalnya cuma berapa ratus dolar, orang Indonesia bisa di charge ribuan. Karena kita juga udah pernah coba, kita suruh teman Singapura kita yang datang ke sana cek harga, beda jauh.
Ya, mereka berapa waktu biar? Anak gua satu orang ngilangin teh lalat. Berapa ribu? Pokoknya satu orang hampir 10 ribu ya? Hampir 100 juta deh kayaknya. Satu orang hampir 100 juta. Di Korea, di Beverly Hills. Di sini. Terus gak hilang lagi? Gak sampai 5 juta. Dan itu sekali ilangin loh, sekali ilangin segitu. Gak akan lagi gue. And you know what? Di sini kan mereka juga udah familiar with like Asian skin, right? Restoran Michelin stars yang kecil-kecil gitu, karena they keep their kayaknya recipes tuh lebih authentic ya, nggak terlalu mass. Jadi memang yang enak tuh toko-toko kecil kayaknya, karena mungkin batchnya nggak gitu gede, jadi dia lebih kayak apa ya, lebih berasa gitu makanannya. I finish mine first. Kita masih banyak. Mie-nya udah soggy. Enggak juga. Berarti kita harus pesan satu lagi yang mala tuh enggak usah dimakan. Tapi yang ini yang cireng kurang enak sih, soalnya enggak ada micinnya. Kayak bener-bener kayak plain banget. It's just tepung. Iya. Yeah. There's no like. Biasanya cireng kan pepper or like bunyi gitu kan. Ini kayak in the batter. It should be in the batter, guys. So so is this, hey, Jacqueline approved? It's Jacqueline approved restaurant. If I already approved, berarti enak banget. Karena I'm counting my carbs. Jadi kalau mau gendut, harus worth it gendutnya. You can just say you're picky. Huh? You can just say you're picky. Okay, fine, I'm picky.